bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Kamu bikin saya rugi karena kelakuan pelor kamu. Iya pak, tapi kan bapak harus hargain dong. Usaha saya sudah lari loh, saya capek pak. Udah gitu nyemplung lagi di kubangan air pak. Kotor nih semuanya tuh, lihat celana saya pak. Baju saya tadi banyak loh cipratan airnya di sini, bener pak. Saya gak peduli. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pak, saya mau makan apa pak? Kamu mau makan apa saya gak perlu tahu. Pergi kamu. Strata sosial saya kalau pengangguran turun loh pak. Pergi saya bilang. Lah, dipecat lagi gue. Dan semua ini gara-gara gue ketiduran. Ini gimana coba gue bisa ngendaliin kebiasaan pelor gue? Apa-apaan bisa-bisanya kamu tidur saat meeting? Kamu cepat! Tidak! Ada yang aneh deh.
Lo ngapain sih pakai tidur segala, hah? Bikin malu tau gak lo? Udah ketahuan sama Sarah. Lo mau dicopet, Sarah yang nolongin. Muka lo mau ditaruh di mana? Ya, gue gak akan pernah CLBK lagi sama dia, never. Bururan. Star. Buruan ini telat. Aduh, jangan lama deh. Bentar, bawel lu pacul. Ya, mampan kalau minum segelas juga percuma gua. Ren, buruan Ren. Ren, ayolah Ren. Ren. Gak, gue udah minum segini, kebangetan namanya. Ren! Iya, iya! Jangan lama! Astaga, lu dandan kayak mama mau kondangan ya. Buruan! Bawel lu. Ayo berangkat. Ren! Lu denger ya? Ini gue ngomongnya terakhir kali. Lo gak boleh kumat lagi ngantuk lo, karena gue stres, oke? Okay? Nah, tenang Jack, gue udah minum kopi. Satu teh kok gue minum. Nih buktinya nih, kalau misalkan kena angin kan kita lagi jalan begini, kena angin semeriwing begini. Yang ada gue langsung pelor kan, nempel, molor. Nah, ini buktinya gitu. Enggak, aman dong. Ya udah, bagus. Ya. Berarti lo orang yang inisiatif. Lo memajukan anak bangsa yang luar biasa ini. Pokoknya lo harus kayak gitu terus ya. Pokoknya kalau misalnya lo kumat lagi, gua gak mau lagi nyari kerjaan lo ya. Semua orang tuh kesel sama penyakit lo. Udah, Ren. Apa? Ren! Aduh! Kenapa, Jack? Lo dari tadi gak sadar, lo pingsan di jalan. Lo kejang-kejang. Kopi. Terus gimana dong cara nyembuhin gua ini? Gue pelor, minum kopi gak bisa. Yang ada molor mulu gue. Gak tahu deh lagi kalau itu mah. Kan gue harus ngelamar kerja. Udah. Lo istirahat aja, ngelamar kerja udah telat. Ya, udah telat. Gara-gara penyakit pelor. Udah sekarang. Cewek hilang, kerjaan hilang. Salam. Kepoin mantan ya. Ketahuan. Enggak. Orang gue cuma ya mau tau aja sama keadaannya Reno gimana sekarang. Itu mah fix. Lo itu galon.
gagal move on. Iya, apaan sih, Ci? Enggak. Gue cuma ya sedih aja ngeliat dia. Kayaknya semalam dia dipecat deh. Yang semalam dia ngigo itu. Dan juga kayaknya Reno itu udah gak main medsos deh. Udah gak ada. Udah gak ada. Gue tahu. Kita suruh orang aja buat cari dia ya. Hah? Maksud lo? Ya. Kita buka Instagram gue. Kan followers gue banyak nih, bejibun ya. Kita tanya sama followers. Post fotonya. Dicari cowok peler ini. Arjen yang tahu tolong DM. Thank you deh, emang lo temen gue. Bila katanya ada tempat yang cocok buat gue kerja. Iya, ini pasti kerjaan tempatnya cocok banget buat lo. Dan buat gue juga. Buat lo juga, lo kan udah kerja. Gue dipecat, no. Gara-gara gue sering bolos sama sering telat juga. Ya udahlah, gak apa-apa. Bolos gara-gara nganterin gue cari kerja ya? Ah, baper lu, kayak anak kemarin sore. No, gue kan anak rantau juga di sini, lu kan sering nolongin gue. Apalagi semenjak bokap lu gak ada, ya gue harus jagain lu lah. Thanks, Jack. Sama-sama. Tapi ini permasalahannya penyakit gue kan juga belum sembuh-sembuh amat, Jack. Gue masih pelor, ya masa iya kemana-mana gue harus bawa kopi begini terus? Lo percaya sama gue, ini tempat kerja cocok banget buat kita. Dan ini tempat kerjanya. Kalau gitu, gue mau parkir dulu. Ethan. Ethan, kalau lo nggak mau bantuin gue, jangan di situ dong. Kuliah ke sana. Apaan sih? Cerewet banget. Masa adiknya owner disuruh kerja? Bukannya kemarin katanya ada yang mau ngelamar ya, Kak? Oh iya, itu. Ya udah, makanya ngapain aku disuruh kerja?
Lo emang kenapa? Aduh, sini, ih lu main HP mulu, udah heran gue. Gue mau duduk, sana. Halo? Iya sayang, nanti kita ketemuannya di kafe-kafein. Iya. Oke. Bye. Ngapain sih? Sibuk sendiri deh dari tadi. Gue tuh kepo. Kok gue udah post foto tapi gak ada yang DM-DM gue sih? DM apaan? Tuh loh, si Peloreno. Kepo gak sih lo? Gue sih kepo. Apa gue post video lagi ya? Tuh HP lo berisik. Notif dari Instagram bukan? Apaan sih? Ci! Americano. Oh ini, oke. Okay. Gimana Ren? Bos bro, itu bos. Tadi ada yang mesen Americano. Americano? Iya, ini. Oh, itu udah kan? Coba lihat. Iya. Ayo deh, ini bener nih. Nanti lo tinggal kasih air panas aja jadi deh. Oh gitu? Iya. Makasih ya bos bro, udah diajarin. Siap. Belajar nih, ini dikit lagi lo bakal jadi barista full time. Wah, bisa aja bos suruh. Oke. Okay. Americano. Oh, ganteng banget sih ini cowok. Emang cocok deh, jadi jodoh gue. Ku simpan dan kan ku jaga hingga. Ya iyalah ganteng. Siapa dulu temennya? Apaan sih lo? Gak jelas banget. Ih mau kemana sih? Itu mah. Buru gue mau kemana? Cepetan. Aduh panas banget. Cai. Ayo cepetan. Awas mobil. Iya. Nah tuh nyebrang tuh. Kemana sih kita? Nyebrang. Tempat apaan? Ini tempatnya. Iya. Gue kan janjinya sama Evan di sini. Jadi yuk, ayo masuk. Ayo masuk. Sar, tunggu Sar. Ye, yeah, Sar. Ayo. Bukannya lo ya? Ya itu gue. Pelor banget gue ya. Lo kan belum lihat videonya, Bro. Udah lihat. Dari tadi orang yang datang ke sini tuh nunjukin video itu sama gue. Pantas lu dipanggil pelor dari tadi ya. Pelor ganteng. Jangan lupa ya pesanan gue di tempat nomor 3. Ya, ntar diantar.
ada Reno. Iya. Tadinya gue udah mau bilangin lo, tapi lo nya buru-buru masuk sih. Sini. Iya. Mau kopi enggak? Ya boleh. Iya, kopi gratis dari gua. Oh. Sini, sini. Oh iya. Oke. Jack lo bawa ya? Iya. Meja nomor 10 kan? Iya. Bos. Bos, bos. Bos gawat. Apa sih? Gawat. Apaan? Mantannya Reno. Terus kenapa? Galon, bos. Sebentar. Galon itu apa ya? Bos, galon itu gagal move on. Ah, iyalah, gua kirain harus ulang. Ya, terus kenapa kalau galon? Lo kerja di sini sekarang? Iya. Sejak kapan? Baru? Ini cewek siapa ya? Kok akrab banget sama Reno? Beneran nih, bisa galon sih Sarah kalau kayak begini nih. Gagal move on. Aduh, seru ya ngobrolnya. Tapi kayaknya gue tiba-tiba pengen cobain menu di kafe sebelah deh. Yuk, kita pindah aja yuk sekarang. Apaan sih? Lagian kan kita juga lagi nungguin si Evan. Sabar, kenapa sih? Malah keasikan begini dia berdua ngobrol-ngobrol. Cici ya? Iya kan? Cici kan? Iya. Mau kopi ya? Gratis. Ya itu kemarin lo udah nolongin gue kan berdua. Iya. Mau. Yaudah, cus kesini dulu. Kopi apa, Ci? Mochaccino 2 ya. Hah? 2? Iya. Tadi katanya buru-buru. Ya kan namanya gratis. Apa sih harganya gak mau gratisan? Sorry ya, video yang kemarin itu yang upload itu Cici. Terus lo jadi bahan olokan deh sekarang. Gak apa-apa, justru gara-gara video itu gue jadi agak sedikit terkenal. Jadi barista pelor. Oh ya? Serius, barista pelor. Barista tapi nempel molor. Oh ya? Wow. Sarah ketawanya masih apa sih? Ketawanya lepas Menama gitu loh. Enggak, udah. Makasih loh kopinya. Kalau menambah bilang ya, gratis. Asik banget sih ngobrolnya. Lupa ya, pacarnya udah dateng. Kamu kok udah sampai sini kok gak bilang-bilang sih? Udah kok. Aku udah miss call 3 kali, lihat aja. Oh iya. Kasihkan ngop. Tadi itu mantannya Reno dan udah move on. Tapi Renonya masih jomblo. Oke deh, kayaknya gue aman deketin Reno. Yeay, gak jomblo lagi deh. Makasih ya sayang, aku masuk dulu ya. Sarah, sebentar. Kenapa? Kamu janjikan sama aku, kamu mau jujur sama aku. Kamu kenapa sih? Kamu kok aneh banget deh. Aku tuh ngomong kayak begini karena aku sayang banget sama kamu, dan aku gak mau kehilangan kamu, Sarah. Sayang, udah ya. Kamu itu cuma terlalu khawatir. Sekarang udah malam, mendingan kamu pulang ya.
semuanya sama Tania. Okay. Sini. Lu iseng banget sih jadi orang. Wih, ngapain sih di jalan? Tahu nggak bukan yang minggir. Ngalang-ngalangin aja. Mbak yang main handphone di jalan tuh jadi mbak yang marah-marah sih. Iya, toh. Udah, kenapa sih? Sorry ya. Sar. Jangan berani-berani godain Reno ya, Sarah. Reno itu akan jadi milik gue. Dan apa yang udah jadi milik Tania gak boleh diambil sama siapapun. Jack! Sini lu! Kenapa bos bro? Galak banget bukannya. Jack! Iya bos bro. Bos, kenapa sih, bos? Lu gak usah baik tanya! Lu lihat ini apa? Tiket. Siapa bilang ini ulekan? Ini benar tiket! Anda benar! Maksud bos apa sih, bos? Kagak nih. Ini tiket konser band temen gue. Gue minta tolong sama lu. Tolong kasihin ke Reno. Reno suruh kasih ke Tania. Karena gue gak mungkin ngasih ke Tania langsung. Walah, jadi ini tiket buat Reno sama Tania. Ya Allah, bos bro ini baik banget sih. Gak usah megang-megang. Ntar gue marah beneran, ya. Reno kok gak ngechat gue lagi ya? Duh, Sarah, nyadar dong. Ngapain lo masih ngarepin Reno? Siapa lu? Kenalin, gue ceweknya Reno. Gue denger lo mantannya Reno ya? Iya, terus kenapa ya? Ya gue mau kasih tahu aja sih. Lo jaga jarak sama Reno. Gak usah ngechat Reno malam-malam. Dan kalau lo ke kafe, jangan sampai gue lihat lo gode-godein Reno. Paham? Oh kali kepedean pacar-pacarnya Reno. Sejak kapan lo pacaran? Reno kemarin aja masih jomblo. Cinta itu bisa datang kapan aja ya. Orang kayak lo gini sih mana ngerti soal cinta. Apa benar dia ceweknya Reno? Tapi sejak kapan mereka pacaran? Lo gak apa-apa kan, Sar? Enggak, gue gak apa-apa. Benar. Iya, benar. Gak apa-apa. Siapa?
Kepo lu, diem. Tuh kan sosok nelfon kan? Iya, iya, iya. Oke, okay. Sar, Sar. Ya, semoga aja lo bisa kenalin perasaan lo yang sebenarnya ya, Sar. Bentar ya. Fan. Hai, Ci. Hai, Fan. Gini, jadi sebenarnya tuh gue mau ngomong sama lo. Karena gue ini sahabat udah dari brojol sama Sarah, dari lahirnya udah sahabatan. Ih, gue tahu. Jadi gue mau kayak ngasih bocoran nih sama lo. Jadi dia tuh sekarang gue perhatiin kayak tegang banget gitu gak sih? Kayak tiap hari tuh dia kuliah mulu. Terus dia gitu kayak, apa ya, belajar gitu. Maksudnya tuh lo kayak ngasih surprise gitu gak sih ke dia? Biar dia tuh kayak seneng, terus hubungan lo jadi makin mesra, ya kan? Iya, bener juga sih kata lo. Yaudah deh, ntar gue pikir-pikir ya. Tuh kan, tegang banget kan? Kuliah mulu. Sayang. Kalian ngomongin gue ya pasti ya. Hayo, tahu aja deh. Ya udah ya. Dah, selamat ngedet. Dadah. Dah. Kasian nih jomblo enggak bisa ngedet. Ngapain sih kamu ngeliatin aku kayak begitu? Enggak apa-apa, aku cuma pengen liatin kamu aja. Lomba. Yaudah yuk. Aku ditinggalin nih. Malam enggak ada rencana kemana-mana kan? Lu gak punya rencana aneh-aneh kan? Oh enggak. Tapi lu harus datang. Enggak. Lu kan tahu gue masih pelor. Aduh, no. Lu kan udah gue kasih solusi ramuan mujarab yang paling ampuh dunia itu. Sebungkus kopi. Ya mantap. Nah, mau gue lagi males. Lu kenapa sih? Ya gue gak apa-apa, tapi intinya gue lagi malas, gue gak mau kemana-mana, titik, gak pakai koma. Tanda seru. Ih, gak asik lu. Aduh. Gimana caranya nih? Kalau ini gagal, gue bisa diomelin bos. Emang lo Jack, lo emang terlahir jadi orang pintar, smart. Ih, Kak Boni tuh selalu deh kayak gini. Tiap aku mintain tolong pasti ada aja alasannya ini, alasannya itu. Bukan kayak gitu Tania, kan lo tahu sendiri. Inventaris sekantor ini kan harus ada yang ngerjain. Lo sendiri gak mau bantu, gimana sih? Gak mau Kak Boni, aku udah nunggu lama tahu buat ini. Masa kakak gak mau sih? Reno. Oh, nih. Jack. Oh, abis. Lo urusin ya. Lo anterin gue ya sekarang. Ren, tolong. Tania, ya, anterin. Soalnya jangan sampai dia ngambek. Kalau dia ngambek, gue yang repot. Kalau gue yang repot, lu yang kena. Udah, lo tenang aja. Kan juga lo tahu kita mau kemana, ya? Nih, pas. Jack, lo urusin juga ya. Makasih. Yuk, berangkat. Yuk. Cakep. Ini lo, cakep. Siapa dulu? Nggak ngasih selamat gitu. Gua bener-bener berharap Tania bisa bantuin lo move on dari Sarah, Ren. Hai, sayang. Hai. Udah siap? Iya, tapi kita mau kemana sih? Ada deh, udah ikut aja. Tumben Evan pakai rahasia-rahasian segala. Sayang, helmnya.
Gue pengen nyanyiin sebuah lagu untuk seorang yang spesial buat kita. Sarah, kalau gini untuk kamu. Ini tempatnya asik banget. Tapi gue minta maaf ya, karena gue cuma bisa ngasih batagor buat lo. Gak apa-apa kok, kalau dari lo sih apa aja gue terima. Gue nyender ah, biar romantis kayak di film-film. Bila kamu mau jadi yang kedua, anggap saja kau rahasia. Ngapain kalian berdua? Wah. Ini pasti mau macam-macam ya. Hah? Enggak, Pak. Kita berdua enggak macam-macam. Pasti gua ketiduran tadi ya. Pak, saya itu tadi ketiduran. Kita cuma duduk doang berdua di sini. Saya ketiduran terus saya nyender. Pasti begitu, Pak. Lah ini buktinya kalian ngapain pakai nyender-nyender begini segala? Hah? Ih, Bapak ini Victor deh, pikiran kotor. Orang kita cuma nyender-nyender nih makan batagor. Harusnya Bapak itu posting, jangan Victor. Positive thinking, jangan pikiran kotor. Gitu, Pak. Reno ngapain ya sama Tania di taman? Kenapa mereka diintrogasi segala sama Sapam? Kenapa sih? Aku gak apa-apa. Cuma kecapean aja gara-gara tugas kuliah. Biasa. Benar karena itu? Iya. Bukan karena yang lain? Sayang, kamu tahu kan gimana sayangnya aku ke kamu? Iya, aku juga sayang kok sama kamu. Sayang. Ya udah, kamu masuk ki. Kamu hati-hati ya. Iya. Dadah.
Dia bilang sayang. Tapi kenapa ya gue gak ngeliat ketulusan dari mata Sarah? Apa benar dia masih sayang sama gue? Atau surprise gue yang kurang buat dia? Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Jangan-jangan mereka kenapa-napa lagi? Makasih banyak ya, lo udah mau nemenin gue tadi. Sorry lo jadi kena masalah gara-gara gue. Gak apa-apa kok. Yaudah gue langsung pamit ya. Ah, iya. Hati-hati ya. Yes, 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 akhirnya gue bisa ngedit sama Reno. Reno, lo gak apa-apa kan? Tadi gue gak sengaja liat lo di pos sapam taman. Aduh! Siapa sih nih? Nah, sok. Halo? Siapa sih nih? Gak tahu apa? Ini udah jam berapa? Ini gue Sarah. Emang lo gak ngeliat apa nama gue di HP lo? Oh, lu Sar. Kenapa sih? Gue tuh lagi maskeran. Kalau lagi enak-enak udah tidur, kalau gue kurang tidur, nanti gue jadi keriput. Ini soal Reno. Lo tau gak? Masa WhatsApp gue cuma dibaca doang sama Reno? Terus gue telepon sama dia gak diangkat. Lu tuh juga gimana sih jadi cewek? Yaudah, biarin deh, Reno kan juga udah punya cewek. Lu kan juga udah punya Evan. Ya kan kasihan dong kalau lu kejar-kejar Reno terus, tapi lu juga punya cowok. Ayo, gimana? Kasihan dia, udahlah biarin aja, gak usah diganggu-ganggu lagi. Udah deh, begini ya. Udah, lu jangan curhat panjang lebar. Oke, sekarang lu tenangin diri lu. Nafas, tarik nafas ya. Nah, begitu lu pikirin baik-baik. Sebenarnya hati lu tuh buat siapa? Buat Evan atau buat Reno? Oke? Soalnya princess mau tidur dulu, ya? Sip, oke, bye. Cik. Abis ngedate semalam. Yang ngedate siapa sih bro? Hah? Lu tuh cuma nganterin Tania pulang doang. Alah, udahlah ngaku aja kalau lu misalnya ngedate juga gak apa-apa kali. Hitung-hitung lu move on. Move on dari mantan lu yang gak pernah mikirin lu. Ya udah, apa salahnya? Lu jangan sampai jadi bucin.
Lo tau bucin apa? Apaan? Budak cinta! Reno bukan budak cinta! Ingat kata-kata gue. Lo bisa gak sih berhenti gangguin cowok gue? Maksud lo apaan sih? Gue tahu ya, lo itu masih suka nelponin Reno, masih suka ngechat Reno. Buat apa sih? Reno itu udah bukan cowok lo. Ini peringatan terakhir ya dari gue. Lo jauhin Reno. Lo berhenti nelponin dia, lo berhenti ngechat dia. Bisa gak? Udah gue duga. Hati Sarah ternyata masih sama mantan dia, Reno. Cowok yang jadi barista di kafe depan kampus. Yeah. Sarah berubah sejak cowok itu mulai kerja di kafe. Minggir. Wan. Wan. Banget sih tuh cewek. Ternyata dia lebih biang kerok dari gue. Gue harus ganti pesawat. Reno! Lu kurang aja. Semua ini gara-gara lu, tau gak? Gara-gara gue gimana maksudnya? Jangan pura-pura bego! Hah? Lepasin gue! Gara-gara gue apa? Hah? Lepasin gue! Maksud lu apa? Ada apa nih? Ren, maaf ya. Ayo Evan, kita pergi. Ayo. Evan. Awas lo ya. Evan. Ayo. Ren, maaf ya. Ada apa ini? Hah? Ada apa nih? Ada apa? Gue ketinggalan ya? Bos, bro. Saya minta maaf tadi ada salah paham. Biasa, urusan pribadi. Masalah pribadi. Tapi tindakan lo sudah tepat, Ren. Pokoknya kalau ada orang yang gak jelas macem-macem, gak usah lo tanggapin. Gak penting, oke? Okay? Yaudah, Jack. Mari kerja ya. Tinggal dulu ya. Tahan emosi. Tahan emosi, lo bisa. Lo tuh bisa, Ren. Lo bisa ngendalin diri lo. Tahan emosi. Bisa. Reno. Cewek yang tadi udah gak bakal gangguin lo lagi kan? Maksud lo? Ya, tadi gue udah bilang ke dia buat gak usah gangguin lo. Buat gak usah nelfon lo dan gak usah chat lo lagi. Kok lo gitu, Tania? Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Emang gak boleh? Ya wajar dong, gue ngelakuin itu. Kita pacaran, kita gak pernah ngebahas loh masalah itu. Lo itu udah gue anggap sebagai, ya sebagai adiknya bos gue. Kita ini cuma temenan. Terus, perhatian lo selama ini ke gue? Bukannya kita pacaran, tapi kenyataannya apa, Sarah? Lo, perasaan lo itu masih sama mantan lo itu. Maafin gue ya, tapi lo juga salah. Lo gak bisa masuk gitu aja ke tempat kerja orang. Lo masih peduli sama dia? Terus gue gimana, Sarah?
mau resign. Iya bro bos, saya juga minta maaf atas kejadian tadi siang. Saya udah bikin malu nama kafe ini. Iya sih, ya tapi ya jangan sampai lo sampai resign lah. Customer juga paham kok. Ya tapi maaf bro bos, saya tetap nggak bisa kerja di sini. Sekarang saya mau pamit. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih. Mungkin lo pikir-pikir lagi gitu, Ren. Ren, lu ngapain ngalangin jalan gue? Bos, kenapa sih pokoknya panik banget? Itu si Reno resign. Resign? Ren, kok bisa sih? Kok bisa sih? Bentar. Wah, hebat deh. Langsung ngalangin. Kok bakinya jadi gue yang megang? Dek! Dek! Reno resign. Reno. Kelihatan ya? Mas. Ya. Mas lihat Renonya enggak? Renonya kemana ya? Dia udah lama kali enggak kerja sini. Terus dia kerja di mana? Biar gue tahu juga, gue juga nggak akan kasih tahu. Maaf, gue nggak tahu. Mas. Lo kenapa? Si Reno resign dari kafe kemarin, Ci. Apa gara-gara Evan waktu itu ya? Ya udah, nggak usah sedih dong. Kayak gitu aja sedih. Mau gue bantuin cari? Ya. Gue ngerasa bersalah banget aja, Ci. Dia dipecat gara-gara gue. Lo kan tahu, nyari kerjaan di zaman sekarang itu susah. Apalagi dengan kondisi dia yang pelor itu. Ya udah. Lo mau gue bantuin dia buat cari kerjaan? Tenang aja. Kita cari kerjaan buat dia. Ya ampun, Sar. Kasihan juga lu ya. Jadi gelisah kayak gitu. Tapi kalau namanya cinta, mau diapain lagi ya, Shay? Ya, tanya satu ya? Oke, silakan. Ya, makasih. Jack, kasih tau gue dong sekarang Reno kerjanya di mana? Tan, gue gak bisa ngasih tahu lo, gue udah janji sama Reno. Gak mau ngasih tahu tempat kerjanya. Please, kasih tahu ya. Tan. Dari tadi abang liatin ya, lo tuh kenapa sih gangguin Jack terus? Udah dong, stop it. Gue gak mau kehilangan karyawan gue gara-gara adik gue, oke? Okay? Jack, udah kerja aja. Iya, bos. Tan. Lihat aja. Gue akan temuin dimanapun Reno berada. Cinta akan bawa gue ke Reno. Pokoknya nih ya, kita harus ikutin si Jack. Iya, lo bawel banget sih. Gue juga ngerti. Cuman kan gue butuh konsentrasi gitu loh. Ntar lo jadi mengganggu konsentrasi gue nih. Gue kan deg-degan. Itu Jack, cepetan ikutin. Ya sabar dong, masa sekarang sudah ketahuan. Tadi lo bener banget mengganggu konsentrasi gue, tau gak? Iya, sorry.
Lah. Lah, kok ada dia? Lu ngapain di sini? Lu yang ngapain di sini? Lu mau nyari Reno kan? Lah, gua mau nyari Reno emang kenapa? Apa urusan sama lo? Kan udah pernah gue bilangin ke lo, gak usah ngegoin Reno lagi. Reno itu cowok gue. Ya aja dong gue nyariin dia. Sekarang gini. Kalau lo ceweknya Reno, pasti lo tahu Reno di mana. Ngapain lo ngikutin si Jack? Hah? Ayo, gue tanya, di mana Reno? Hah? Sialan nih cewek. Duh, Didi, minggir. Apa sih? Aduh, Jack! Hey, Jack. Apa kabar? Sarah. Ren. Ini bukan gua. Bukan gua. Sorry, Sarah. Gua sibuk. Enggak. Tinggal bentar. Ren, tunggu. Lo ngapain di sini? Emang gue harusnya ada di mana? Ya sama pacar lo lah, nggak tahu di mana. Enggak kok, gue nggak punya pacar, gue jomblo. Jomblo maksudnya, jadi lo sama cowok lo? Iya. Gue udah putus sama dia. Tapi bukan gara-gara lo kok. Guenya aja yang kegalauan mikirin lo. Ngomongin apaan sih? Gosip apa tuh di situ berdua? Lo temannya Sarah ya? Iya. Kenapa nanya-nanya? Suka. Di mana Reno? Kak, Reno mana? Aduh, lo lagi heran ya. Nanti kalau Reno lihat lo yang ada, Reno tuh, aduh, udah deh, makin parah, udah pergi aja deh. Tan, udah dong, kamu stop ganggu Reno. Masih untung kamu tuh nggak dipolisiin sama dia. Kamu mau masuk penjara? Penjara? Nggak bisa main HP dong, nggak bisa main Instastory. Nggak mau, Kak. Gimana keadaan Reno? Pasien ini ingin bertemu dengan Sarah. Iya, saya sendiri. Iya, silakan, Mbak. No. Stay here, oke? Okay? Silakan, Mbak. Gara-gara gue lo jadi kayak gini. Gue. Ren. Reno. Bangun. Reno kenapa? Reno bangun, please. Reno. Reno. Dasar cowok pelor.
Angga. Satu dark choco hangat spesial buat pacar kesayangan. Makasih. Kenapa bro? Mau kenalan sama pacar gue? Hah? Sorry. Ternyata pacarku ini selain pelor, dia juga cemburuan ya. Ya, karena gue takut dia mau kabur lagi. Di Reno, makasih karena udah menuntut gue atas kecelakaan lo. Makasih banget. Gue minta maaf atas semuanya. Gue nyadar, gue kebanyakan nonton film alay. Gue belum dewasa buat milah mana yang benar dan mana yang salah. Tapi lo dan Sarah sekarang gak perlu khawatir. Kak Bonnie udah ngirim gue kuliah ke Aussie. Tahun depan dia nyusul mau buka coffee shop di sana. Sekali lagi, gue minta maaf atas semuanya. Semoga lo dan Sarah bahagia. Menurut kamu mereka bisa awet gak ya? Kira-kira seawet cinta kita. Diminum.